Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah satu sukacita kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran Sekolah Sabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita akan belajar melalui buku Kitab Matius. Matius salah satu dari penulis Injil yang ingin memberikan suatu gambaran kepada kita bagaimana Tuhan menjelma menjadi manusia melalui diri Yesus Kristus. Dan ini merupakan suatu hal yang sudah dijanjikan dalam setiap buku perjanjian lama yang ingin menarik suatu janji yang pasti akan kedatangan seorang Mesias tersebut. Untuk itulah kita akan belajar bersama-sama. Dan sebelum kita mempelajarinya, tentu undang setiap anggota keluarga ataupun teman-teman kita yang rindu juga untuk belajar agar kita dapat belajar bersama-sama. Dan jangan lupa, siapkan Alkitab berada dekat kita sehingga kita juga dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini. Judul pelajaran hari ini adalah Kelahiran Putra Ilahi Tersebut. Suatu saat, di suatu malam, antara buku Matius 1 dan Matius 2, di situ dikatakan Yesus dilahirkan. Sepertinya tentu kita memahami dalam peristiwa ini kalau kita dapat membaca dalam buku Matius 1 dan Matius 2 bahwa sepertinya Yesus tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Berdasarkan waktu pelayanan Bait Suci, dikatakan Imam Zakaria, para ahli berpendapat bahwa Yesus kemungkinan lahir itu adalah di musim gugur pada saat itu, di mana ketika domba-domba masih berada di luar kandang dan para gembala sedang menggembalakan domba-domba mereka. Tentu sangatlah ironis bahwa beberapa orang yang pertama mencari dan menyembah Mesias, orang Yahudi, ternyata bukanlah orang-orang Yahudi. Kita dapat melihat sementara kebanyakan orang-orang Yahudi itu sendiri, bahkan Raja Herodes yang setengah Yahudi, malahan mereka juga tidak mengetahui akan kedatangan ataupun kelahiran daripada Mesias tersebut. Herodes juga menganggap mereka bahwa mereka tahu Mesias seperti apa yang diharapkan. Tetapi para petualang dari timur ini malah telah membuka pikiran dan hati. Alkitab menuliskannya mereka sebagai orang majus atau orang yang bijaksana adalah para filsuf yang disegani dari negara asal Persia yang mengabdikan hidup mereka untuk selalu berusaha mencari terang kebenaran. Dari manapun kebenaran itu datang, inilah yang selalu diusahakan oleh para orang majus untuk menemukan kebenaran-kebenaran tersebut. Tidaklah heran, mereka kemudian akhirnya yang mendapati dirinya dan menyembah raja di atas segala raja. Seseorang yang adalah sesungguhnya kebenaran itu sendiri. Walaupun dalam bentuk keluarga yang sederhana, orang-orang majus ini, orang-orang bijaksana ini, Alkitab menulis mereka menyembah kepada seorang yang lahir dalam kesederhanaan, keluarga yang sederhana, tapi karena mereka dengan ketulusan hati mencari kebenaran itu, mereka menemukan kebenaran itu yang sesungguhnya. Walaupun konteksnya berbeda, kita dapat melihat di sini sebuah contoh akan kebenaran kata-kata yang diucapkan berabad-abad sebelumnya, yaitu yang dituliskan dalam Yeremia 29 ayat 13. Kita sama-sama dapat membuka Yeremia 29 ayat 13. Di situ dikatakan dalam buku Yeremia ke-29. Kita akan membaca bersama-sama ayat ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kemudian, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kata kuncinya adalah di sini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku.
yang menjadi suatu pertanyaan kepada kita adalah, orang Persia ini, dia dengan kesungguh-sungguhan berusaha mencari, dan sebagai janji yang dituliskan oleh Yeremia, barang siapa yang dengan tulus hati dan kerendahan hati mencari kebenaran, dia akan menemukannya. Padahal, orang-orang Israel yang sudah melihat dan mendapatkan pekabaran secara turun-temurun akan kebenaran melalui pekabaran-pekabaran Nabi, tapi mereka tidak mencari, mereka tidak menemukannya. Bacalah Matius 2 ayat 1 sampai ayat 14. Kita juga dapat melihat di sini dalam sebuah peristiwa antara Raja Herodes dan orang Majus tersebut. Kita dapat membuka bersama-sama Matius 2 ayat 1 sampai 14. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bayangkan, orang Majus ini berusaha mencari dan dituntun oleh terang bintang tersebut agar mereka dapat menemukan kebenaran itu, dan mereka mau menyembah. Sedangkan orang-orang yang berada di sekitar Yesus pada saat itu dan sudah menemukan terang kebenaran, sepertinya mereka tidak mengetahuinya. Kita lihat selanjutnya, ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Bayangkan, seluruh Yerusalem tidak mengetahui juga. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Kitab mereka menuliskan sebenarnya informasi itu sudah ada, ya. Ayat 6, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku. Kemudian dia berkata, aku pun akan datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperintahkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Ayat 13. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga, lalu mereka menyingkir ke Mesir. Kita dapat melihat suatu pelajaran dari sebuah ayat yang baru saja kita baca, mengenai orang kafir yang rindu mencari kebenaran dengan setulus hatinya. Tuhan menuntun melalui terang malaikatnya agar dapat menemukan jalan kebenaran tersebut. Tetapi bangsa itu
yang telah dikabarkan melalui nabinya dan sudah dituliskan, tapi hatinya tidak rindu untuk mencari, mereka tidak menyadari. Bahkan setelah mengetahui pun, mereka malahan menolaknya. Bahkan Herodes berusaha membunuh Yesus. Sungguh ini adalah suatu pelajaran yang tragis. Bagaimana dengan kita sebagai umat-umat Kristen yang telah mengerti akan terang kebenaran ini? Apakah dalam kehidupan kita juga kita mencari akan kebenaran tersebut hari demi hari? Atau kehidupan kita terlalu sibuk, tidak mencari kebenaran, bahkan berusaha menguburkan kebenaran tersebut untuk jauh dari kehidupan kita? Orang-orang kafir ini rebah menyembah Yesus, berbeda dengan raja bangsa itu yang malahan berusaha untuk membunuh Yesus. Kisah ini harusnya dapat memberikan peringatan yang tegas bahwa setiap umat-umat Kristen tidak menjamin adanya hubungan yang benar dengan Tuhan. Ini juga harus menjadi sebuah peringatan bahwa pengertian yang benar akan kebenaran adalah sangat penting. Apa arti kebenaran itu sesungguhnya? Ini juga, jikalau kita mengerti apa itu kebenaran. Jika saja Herodes dan imam-imam memiliki pengertian yang lebih baik mengenai tentang setiap nubuatan akan Mesias, Herodes akan tahu bahwa Yesus bukanlah ancaman yang dia harus cemaskan. Ia seharusnya mengerti bahwa raja orang Yahudi ini bukan seorang yang perlu dikhawatirkan karena dia tidak berambisi untuk hal-hal duniawi ini. Tetapi seharusnya upaya Herodes untuk menjaga kekuatan politiknya sendiri bukanlah menjadi suatu hal yang dia perlu khawatirkan. Tuhan datang melalui manusia Yesus Kristus memberikan suatu pengharapan bukan untuk kehidupan di dunia ini yang hanya sementara, tetapi suatu jalan keluar untuk kita terlepas dari permasalahan dosa yang penuh dengan penderitaan ini. Ini adalah suatu jalan keluar yang terbaik, yang seharusnya juga menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Apakah kita hari demi hari mau semakin menyerupai karakter Kristus, atau kita malahan setiap hari berusaha untuk meninggalkan karakter Kristus di dalam perubahan kehidupan kita? Bagaimanakah kita juga dapat melindungi sebenarnya diri kita sebagai umat-umat Kristen, umat yang diberkati dengan terang yang lebih banyak, terhadap tipuan bahwa terang ini secara otomatis berarti kita berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan? Tidaklah demikian. Terang kebenaran itu haruslah digali hari demi hari supaya kita dapat melihat akan kebenaran yang sesungguhnya, dan itu harusnya menjadi suatu damai sukacita dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita terlalu sibuk untuk tidak mencari kebenaran tersebut? Kiranya pelajaran ini menjadi suatu terang di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati.